Ini adalah tokoh dari tanah Jawa yang patut kita teladani, yaitu Joko Tingkir, atau nama aslinya adalah Pangeran Abdurrahman. Joko Tingkir menika yo masyhur, yo jadi wali, yo jadi rojo, murid Sunan Kalijogo. Iso sukses krono mituhu. Jadi Joko Tingkir menika jadi inspirasi terutama kanggo generasi-generasi muda. Niki Cokot Boyo niki nopo Joko Tingkir menika saking rajine ngaji, Joko Tingkir menawi badhe ngaos menika kudu nyabrang kali. Sing kali menika kathah bayane. Mulane gara ngasih keri ora bareng boleh mangan ngaji karo Joko Tingkir mesti dicokot Boyo. Mulane ki bocah-bocah Ibnu IPPNU, bocah-bocah Ansor, bocah-bocah Fatayat, generasi muda nek ana kegiatan Ansor, Rijalul Ansor, Ibnu IPPNU, kegiatan NU pokoknya aja ngasih ke keri. Sebab gara keri dicokot. Angge dicokot boyo berarti kepribon. Kayak rekan semua coba ada keri ki. Jadi kalau kumpul kayak ngesuk acara MDS nari kalian seban kumpul nari gonku jam bolu ya jam bolu kurang wis pada kumpul. Aja ki dana ngurung pada mangkat ki daerah kana ya gengen tani pagi malah anu singan wagi pada nang jeti suruh pada balik kok ki sing cokot boyo ki. Mulai jangan sih dicokot boyo. Saking sergepet Joko Tingkir niki ngaji. Padahal halangannya adalah melewati sungai yang di situ
sungai itu dipenuhi oleh buaya-buaya, bukan buaya darat. Mau nangaring kali, dan nangaring kali pasti kendalanya ke situ tuh buaya-buaya sungai, tapi buaya-buaya darat. Kalau mengaring langgar, kalau mengaring mesin, ngapa lah melanggar mesin? Dan itu, ini kan buaya-buaya darat. Jadi harus bisa mengatasi ini. Joko Tingkir seorang pemimpin sultan daripada kerajaan Pajang. Tetapi di masa akhir hidupnya, Joko Tingkir niku mboten purun dadi raja. Joko Tingkir lebih apa? Lebih apik menyiarkan ilmunya golek ngaji kali Sunan Kalijogo. Joko Tingkir kemudian membuka pesantren, menjadi pendakwah, menjadi kiai, menjadi mubaligh. Sampai kemudian keturunan-keturunan dari Joko Tingkir kathah ingkang dados kiai-kiai pesantren ing tanah Jawa. Kepengin mulia, kepengin sukses, kudu gelem rekasa kaya dene Joko Tingkir. Jadi kalau kamu ingin jadi manusia yang berkualitas ya anak-anak Ibnu IPPN, anak Ansor, anak Fatayat, pokoke kudu gelem rekasa. Jadi kudu latihan rekasa, orang anak-anak wong sukses sing ora rekasa. Jenengan nyong pengen jadi kayak Insinyur Soekarno, jadi Presiden Indonesia, jadi Proklamator Indonesia, jadi Proklamator. Kepengen kayak Soekarno, jenengan kudu siap rekasa. Soekarno berkali kayak jadi pelangi panganan baik gue ngodisin. Gue ngerani monyet ngor, terang ngaring kayak dan gimana, beli disonanan ngisor baik gue. Kepengen kayak Insinyur Soekarno, jenengan kudu siap perkasane kayak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno kawit cilik niku ngenger. Ngenger sampai ngenger mengaring wong Landa, namo Landa di sekolahna tekan luar negeri, akhirnya pinter-pinter Soekarno. Akhirnya apa? Balik mengari Indonesia sudah pandai, kemudian mendirikan gerakan-gerakan nasional untuk memerdekakan negara Indonesia. Berkali-kali Insinyur Soekarno masuk keluar masuk penjara. Kepengin sukses kudu rekasa, contohnya Insinyur Soekarno. Kepengin sukses kayak Kanjeng Nabi rekasa banget. Kanjeng Nabi lahir dari seorang ibu yang seorang ibu yang miskin, tidak punya ayah sejak dalam kandungan. Biyunge melarat banget. Biyunge ninggal Kanjeng Nabi sicilik, terus melu kakine ninggal, melu pamane ninggal dan seterusnya penggawane tukang amon wedhus. Kanjeng Nabi uripe rekasa banget. Tapi dari rekasa gue akhirnya mentalnya Rasulullah tergembleng menjadi orang yang kuat, orang yang sukses. Orang anak mau gak sukses kok orang rekasa, gue orang anak. Mau itu ngeri banget, ngeri bocah kok seneng aneh mau tiktokan. HP ini jaduknya abik, apa-apa jaduk dituruti, kelambinnya larang, kita ini janji sukses. Dia rungok akan baca cilik. Kepengen jenengan jadi wong sukses, kepengen jadi wong sing alim temenan, kepengen jadi pejabat sing anu temenan, jenengan kudu wani rekasa. Nek ora wani rekasa aja ngarep-ngarep kepengen jadi wong sukses. Niku sudah sudah berbanding lurus. Jadi ora wani rekasa aja ngarep-ngarep jenengan jadi wong sukses. Mulane nggih sing jenengan kok tiba sikil rekasa, banjire pada sang urung bule ibu, jenengan disangoni 2000. Alhamdulillah. Insya Allah jenengan sing sangune sedidik-sedidik kue sing esuk arep dadi wong sukses. Kepengin pinter buka buku sinau dan sebagainya, ngapalaken dan sebagainya, dadi wong sukses. Nek ora gelem rekasa aja ngarep-ngarep dadi wong sukses. Mulane kawis iki nggih dimanja nang wong tuane aja gelem, Pak, nyong aja disangune akeh lah. Angel sangune akeh, nyong dadi bocah manja, angel kon sukses. Ini sudah kalamnya para ulama, pokoknya berbanding lurus. Sukses kalau rekasa, berbanding lurus. Anggar semakin rekasa, insya Allah semakin sukses. Dan ini mulanya generasi-generasi muda, aja wedi rekasa. Sing penting apa? Jenengan sabar, siap menghadapi segala macam tantangan, insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Ini. Aja jadi bocah aja sedikit penggawanya tiktokan, video shot, kemana-mana selfie,
Geng-geng si Selvi itu bilang-bilang begini, gitu. Cekrek aja, alhamdulillah bisa ikut MDS. Mau nanti mana? Cekrek, alhamdulillah bisa ikut pengajian. Mau balik balik, lalu si cekrek saja gitu balik dari si mulai singirannya yang lagu yang dari senengannya sih pada TikTokan pada video shot orang apa apa mau gue wis zaman nih sebagai inspirasi maring batir batir oh ya kancaku pada MDS-an nyonge sugar medu orang apa apa tapi boleh MDS-an niku temenan niki oke siap yo maring selamat maning lima lagu berturut-turut sing apik. Aja adalah mewakili lembaran di dalam atau 10 tahun. Pack bye. Selukus loko bakal datang ena sirama menyang salam lele bayu muda mantanti lala wang mati orang apa yang apa meteni baca yang nuri boleh adoi sallu ala Nabi Muhammad ya Nabi sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyi Allahumma ya
Yeah.